Mana-mana antara ni yang dapat circle kemungkinan besar akan menang. Tapi Kenny, EBS dia agak berbisa. Dapat satu, dia mencari yang kedua. Dapat kat situ. Real mendapatkan knockdown yang kedua. Sebab inilah PMPL Season 8 ini adalah paling best sekali. Tak ada satu squad pun ada 4 orang. Tim-tim besar pun ada 1-2 orang player saja. Star sekarang ni cocok first aid kit. Tapi tak sempat Kenny melejar yang terletupkan. Dau kedudukan tempat. Dia mula lepas tembakan. Cuma berlaku tak kena beredel. Dia sempat untuk mengelak. Sebenarnya Star sudah pun dibunuh. Del dicari, Kenny keluarkan. Tapi dikasih Kenny. Kenny tidak mungkin kali ini untuk mereka tidak 1v1v1. Kenny last guy. DBS lawan DBS. Dilihat terlebih dahulu oleh Kenny. Winner, winner, chicken dinner, Sam 9. Dan dibantai rupanya. Mereka santai saja. Manakala Kenny. Dapat dua di situ. Ini situasi 2 lawan 4 tadi. Tapi sekarang ini bolehkan Kenny dapat satu lagi. Masih lagi dengan DBS, 30 ruang di dalam tangan. Kau-kaulah korang itu turun ke bawah. Terus melawan Kenny mendapatkan rebound terlebih dahulu. Tembak kedua dilepaskan. Dia dapat dekat situ. Pantai pula oleh Kenny yang berada dekat sini. Sedang menunggu peluang untuk menembak. Dan berjaya mendapatkan peluang itu.